Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini lanjutannya ya. Perkenalkan juga, ini adalah ular gunyu sama saya yang baru karena qadarullah udah yang besar itu yang si Kang dia escape atau melarikan diri. Oke, okay, ini jadi dia ini panjangnya cuma 1,2 meter ya. Saya tetap kasih nama dia Kang ya. Dia udah mulai santai sih. Oke, jadi kebetulan karena tadi saya udah beli tikus ya dan anak bebek, saya mau langsung coba kasih makan ini ya, si Kang ini ya. Sebelum kita masuk ke video kasih makan si Kang ini, full di subscribe dulu ya videonya. Saya mau kasih mencet ya atau anak tikus. Like juga videonya, di share, di komen juga. Kira-kira ukuran segini bisa makannya apa? Dia juga ada ini nih. Ada luka ya, cuma nanti insya Allah berapa kali ganti kulit bisa mulus lagi deh. Oke, sebelum mulai bisa ditolakkan tombol subscribe-nya. Setelah ini kita kasih makan si Kang. Oke. Sebelum kita coba kasih si gonyo sama hijau dengan mencit putih, di subscribe dulu ya Kedai Jajaran YouTube channel, di like juga videonya. Terima kasih. Kita coba kasih nih ya anak tikusnya, apakah si Kang Nu atau gen kedua langsung bisa makan. Oke, dia anak mencetnya nih, anak mencet pertama. Oke, kita coba deh ya si. Oke, kita taruh deh. Oke, kita coba dulu, kita tes. Apakah Kang ini menyergap makanannya? Kalau Kang yang dulu sih asal burung aja, langsung disergap sama dia. Jatuh lagi. Oke, kita coba dipancing-pancing ya. Udah mulai menjulurkan ini dianya. Tapi kayaknya sih nyerang doang deh. Oke. Oh, tapi lepas lagi. Dia harus dipancing jadinya ya. Tapi enggak deh, kayaknya di strike doang ya. Cek doang sih kayaknya. Kayaknya masih gedean ininya kayak ya. Masih takut ya.